Ini barangnya. Dipanggilnya Udi. Nanti aku buka seperti apa barangnya. Ini. Nah, aku buka, kita buka. Sok banget. Kalian semoga baik-baik aja ya. Video kali ini aku mau nunjukin ke kalian unboxingnya udah, karena barangnya ada dua, jadi pesennya tuh barangnya tuh dua, jadi satu buat aku, satu buat anaknya si bapak. Terus ya udah, punya dia udah dibuka duluan. Nah, tinggal punya aku review ke kalian ya. Tapi karena kemarin takut ketuker, jadi dibuka dulu. Jadi udah deh, nggak bikin video karena kita mau ngecek takut ketuker. Karena gambarnya beda, anak si bapak gambarnya unicorn. Kalau aku gambarnya si bapak kan penggemar bulldog football di sini. Jadi gambarnya yang bulldog gitu, supporter bulldog gitu. Jadi karena takut ketuker, ya udah dibuka deh duluan. Jadi aku tunjukin ya ke kalian barangnya apa. Nih, ini barangnya. Ini dia pesen itu udah dari bulan dia pesennya dari bulan Februari, baru datang sekarang. Karena waktu pesen pertama itu mereka bilang sold out, banyak yang suka ini barang. Jadi mungkin mereka bikin yang baru lagi. Jadi ini baru nyampe kemarin banget, Juli nyampe nya. Padahal pesennya dari bulan Februari atau Maret lah ya, gitu. Nah ini gede, bungkusnya gede banget. Itu barangnya dua. Duanya tuh seperti ini. Ini udah aku buka kan, karena takut ketuker. Karena satu lagi kan anaknya si bapak punyanya. Jadi barangnya tuh sama, cuman beda gambar dan beda warna. Gitu. Aku tunjukin kalian ya barangnya. Barangnya apa? Ini barangnya, dipanggilnya Udi. Gitu. Nanti aku buka seperti apa barangnya, kutunjukin ya. Oke, tadi udah kutunjukin bungkusnya. Ini. Nah, aku buka, kita buka. Kayak gini, kayak selimut ya, bukan selimut. Ini Udi. Aku buka ya, ini jadi dibikin begini sama mereka. Nih, ini barangnya. Tuh kan, gara-garanya si bapak penggemar bulldog. Gara-garanya kan di sini ada football macam-macam, nama-nama binatang kan football itu. Di sini nama-namanya ada bulldog, ada rabbit, ada tiger, ada shark. Jadi namanya macam-macam, si bapak penggemar bulldog team. Jadi karena kan aku enggak ngedukung dia, aku mah ngedukung yang menang ya. Dia ngasih aku ini. Itu. Ini. Nanti aku pakai ya. Kita pakai.
kelihatan nggak? Aku tunjukin ya keseluruhan badan. Tunggu. Ini barangnya. Ini aku kan pakai double. Pakai double tadi. Ini barangnya. Jadi ini comfy banget. Comfy banget. Tebal banget. Gitu. Fluffy. Nih. Dalamnya. Comfy banget. Aku kan tadi pakai jaket, jadi didobelin tambah anget. Dan ada sakunya. Gak tahu nih sakunya buat apa, gede benar. Tuh sakunya, lihat. Sakunya lihat. Tarat. Oh sakunya nyambung. Sakunya nyambung. Jadi tanganku di sini. Nyambung ke sini dong. Lihat, sakunya nyambung. Oke. Terus ini ada topinya, ada udinya. Gitu. Ini comfy banget. Ah mami. Ini mainan Zoe kemana-mana belum diberesin. Tuh lihat. Buat winter ini benar-benar comfy, anget itu. Nah ini barangnya, ini ada hoodie-nya dan bahannya soft banget, soft di luar, soft di dalam. Ini sakunya, tadi aku bilang sakunya, dan ini sakunya juga, sakunya nyambung tuh. Terus bagian tangannya itu begini. Ini bagian tangannya. Ini bagian tangannya nih. Tuh. Bagian tangannya. Ini dalamnya itu kayak gini. Soft banget di dalamnya dan soft di luar. Badanku tambah gede. Big body now. Big body. Big body. Big body. Big body. Gitu aja guys, gitu aja videoku kali ini, cuman review yang namanya Udi. Aku pun baru tahu
selama dari Februari atau Maret itu aku yang penasaran bentuknya gimana gitu kan, belum pernah lihat gitu. Ternyata begini gitu. Ternyata banyak orang yang beli itu, banyak yang sampai sold out gitu. Ternyata barangnya seperti ini. Dia macam-macam corak. Macam-macam corak gitu. Jadi mungkin yang bikin lucunya tuh di corak macam-macamnya ya gitu. Sebenarnya ini apa namanya? Aku enggak tahu si bapak pesennya gitu. Kalau aku tahu aku bisa pesen pesen corak beda ya. Udah gara-gara si bapaknya penggemar bulldog, jadi aja tim bulldog football, jadi aku terima aja. Itu aja pemirsa review aku, semoga kalian suka videonya, semoga kalian suka videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan bosan-bosannya nonton video aku pemirsa, gitu guys. Ini ternyata anget, anget banget. Jadi aku harus buka. Aku buka dulu. Udah ya reviewnya. Jadi ini tuh seperti selimut. Seperti selimut tebal, masih ada harganya, nggak ada harga nih. Udi itu aja. Makasih yang udah nonton video aku. Jangan lupa like, komen di bawah, and subscribe gitu. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih kalian udah nonton, yang gak bosan-bosannya dukung channel ini. Semoga kita bisa ketemu di channel selanjutnya. Lagi ya, tetap healthy, stay safe dimana aja kalian berada. Okay. Makasih banyak. Love you all. Bye bye.